Kementerian Dalam Negeri KDN akan mempertimbang semula peserta Program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H agar mereka yang ingin bermastautin di negara ini adalah warga asing yang berkualiti. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainudin berkata apa yang diperlukan ialah individu yang dapat membantu negara menjana ekonomi. Katanya jika mereka berpendapatan hanya RM1,000 sebulan, tidak wajar mereka dibenarkan menyertai MM2H kerana pelbagai subsidi diberikan oleh kerajaan kepada setiap warga asing yang tinggal di negara ini seperti subsidi minyak petrol, gula dan gas. Hamzah berkata setakat ini terdapat 28,249 orang yang berdaftar menjadi peserta MM2H namun hanya sekitar 10,000 saja yang membeli aset dalam negara manakala 8,000 lagi tidak pernah bermastautin di Malaysia. Bagaimanapun, KDN akan mempertimbang permohonan peserta berdaftar dengan MM2H yang telah berada di dalam negara selain memberi peluang serta ruang kepada golongan berusia melebihi 50 tahun yang berhasrat menjadikan Malaysia sebagai rumah keduanya.